sangat masyarakat itu paling di sini itu dulu apa sangat disegani. Jangan takut, ini nggak ada apa-apa, dari dulu juga udah begini ini mah. Enggak, dulu juga orang-orang pada dibilangin Batu Hiu itu tempat ngadem orang-orang gitu dulunya. Itu jadi bisa berapa orang di sini di bawahnya gitu. Kalau hujan itu. Keanehan itu baru terasakan ketika batu itu diperhatikan benar-benar dari jarak yang dekat. Apa yang tadinya tampak seperti tebing terjal itu ternyata betul-betul sebuah batu raksasa dengan bentuk bulat seperti bola, dengan diameter mencapai 25 meter dan letaknya miring 40 derajat. Batu yang tersohor dengan julukan Batu Iu atau Batu Peneduh itu kini menjadi fenomena aneh yang viral dan menggemparkan publik. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bergandengan, entah itu ada hewan, tumbuhan, tidak terkecuali juga adanya makhluk gaib. Seperti halnya Batu Iu tersebut, kita yakin bahwasannya ada makhluk gaib di situ. Apa patokannya? Patokannya sebagaimana Allah informasikan di dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan juga para pengikutnya itu dapat melihat daripada manusia. Ya, namun manusia yang tidak dapat melihat daripada mereka.